Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Bocah, bocah, paman datang. Wih, Cak, itu paman kamu sudah datang. Eh, itu paman kita juga ya, bukan pamanku doang, gimana sih? Oh iya ya, aku kira itu paman kamu doang, Cak. Aduh, yaudah yuk kita keluar. Ayo, kita samperin dia, Cak. Let's go. Sabar, paman. Waduh, paman ganteng banget. Datang kemari pakai mobil keren juga dia, Cak. Waduh, Bo. Aku kok lupa sih punya paman ganteng kayak gini. Iya, soalnya dia itu jarang muncul. Paman, kenapa tiba-tiba datang kemari, paman? Paman ini ingin membuat perusahaan di kota ini. Apa? Paman mau bikin perusahaan? Perusahaan apa tuh, paman? Karena di kota ini banyak bocil seperti kalian, paman akan membuat perusahaan es krim. Wow, perusahaan es krim. Mau dong, paman. Aku juga pengen kerja di situ. Gampang itu, Bo. Tapi masalahnya, sekarang paman mau cari tanah yang bisa paman beli. Oh, untuk buat pabriknya ya? Wah, Cak, di mana ya? Perasaan kan kemarin ada tetangga kita yang mau jual tanah. Itu loh, Bo, di sebelah, di depan itu semua mau dijual itu. Oh, ya udah paman, ayo kita lihat tanahnya di sini nih. Nah, ini punyanya si bapak ini. Kalau nggak salah sih tanah ini dijual sekitar 100 juta, paman. Waduh, kalau cuma 100 juta mah itu murah. Aku beli 5. Paman beli 5 itu banyak banget. Emang buat beli pabrik es krim apa sih? Oh ya, tentu saja Mixue. Oh, pabrik Mixue ya. Wah, itu kan lagi viral banget tuh. Wah, paman, kita mau cobain dong. Pengen makan Mixue gratis. Oh, boleh. Kalau kalian mau gratis, tapi ada syaratnya. Kalian harus melewati tantangan yang paman berikan dulu. Wah, itu mah easy. Cak, kamu mau nggak, Cak, makan es krim gratis? Ya ampun, ya aku nggak mungkin nolak gratisan lah, Bo. Ya udah, kalau gitu ayo kita ikutin tantangan dari paman. Let's go. Ayo, ikut mobil paman. Kamu yang bawa ya, Bo. Oke, paman, siap. Ayo, Cak, sini, Cak. Let's go. Berangkat. Loh, Cak, ini dia tempatnya. Tapi paman kita kemana ya? Itu loh, tadi paman udah duluan. Katanya kita harus cepat menyelesaikan tantangan ini. Oh begitu, tadi aku juga denger sih, Cak. Kalau kita sampai di atas, nanti kita bisa pakai yang kayak begini ini, Cak. Seragam yang kayak di belakang ini. Widih. Itu kan ikonnya Mixue, Cak. Ah iya, aku pernah lihat tuh. Oke, kalau begitu sekarang kita akan coba selesaikan tempat ini. Teman-teman, kita akan coba naik ke atas. Let's go, Cak, lewat sini dulu, weh. Lewat mana, weh? Oh, sini. Okay. Nah, kita lompat ke sini, langsung naik. Walah, gampang, paman ini kira apa. Aku tuh paling benci ya main begini-gini nih. Sampai aku mati gak dapet Mixue, aku minta Mixuemu loh. Lah, kok minta sama aku sih? Gimana kamu loh? Loh kan aku gak bisa main tower. Lah, kamu gak bisa main tower. Tapi katanya tadi mau selesaiin tantangan dari paman. Ya abisnya dikasih es krim ya mau aja dulu. Bisa atau enggak mah belakangan. Oke, kalau gitu kita lewat sini, Cak. Oke. Ini tuh namanya Sundae. Sundae? Apaan tuh? Maksudnya ini Berry Bean Sundae. Oh, nama es krimnya. Iya, yang ada di toko Mixue. Ayo cepetan, aku speedrun banget loh di sini, Cak. Wah, ini di mana nih? Waduh. Oh, sini. Cak, tembus. Terus kemana lagi nih, Cak? Aduh, kamu jangan main-main ya. Ini ada pintu Doraemon. Aku kira ini dari pinggir ya. Ada cara gini. Aduh, takut mati tapi. Kamu lewat mana? Aduh, Bu, aku jatuh. Lah, kok bisa? Padahal ini biar salah pintu pun gak apa-apa. Nah, aku udah sampai nih. Ayo,
Ayo kita lewatin tuh boba-boba yang ada di depan, Ca. Oke. Eleh-eleh, wong gampang kayak gini loh. Ini mah bilang sama paman, ini bukan tantangan bagiku ini, Ca. Sombong, kalah kapok kamu jatuh, ku ketawain sampai mencret loh. Ya ampun, kamu itu kok lama sekali. Sini, 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 kita lewat sini pelan-pelan aja kayak gini. Ih, easy bos. Aku lama salah, aku jatuh salah. Maumu ini apa sih, lama-lama aku lah. Kasih cabe loh. Kalau lama ya jelas salah, kalau jatuh ya jelas salah. Mauku itu kamu cepat, tepat, dan benar. Ini kasih tahu aja, azam. Oke, ayo kita lanjut, Ca. Let's go. Kita lewat sini. Nah, jangan diinjak itu merah-merahnya ya, jebakan itu. Aku nggak nginjak ya. Ya, aku kasih tahu doang. Soalnya kan kamu biasa sotoy, kamu malah nginjak itu. Yang abis jatuh itu Anda, bukan saya ya. Aku baru jatuh sekali ya. Sama. Nah, kita sekarang sudah sampai di Boba Sunday, Ca. Jadi kita di sini itu bisa merasakan boba-boba yang kayak gini nih. Mau pakai kah kamu ini? Oh, mau. Susah bisa, tapi, kan? Susah tapi nanti kamu lempat-lempatnya. Enggak usah deh. Ya udahlah. Selesai tantangannya. Belum lah, kita kemari dulu. Nah, dari sini kita kemari. Easy kayak gini kok, Ca. Ca, apa yang kamu takutin? Yang aku takutin tuh kalau udah tinggi terus jatuh, itu yang aku takut. Ya sudah, mending soy. Tapi ini kalau jatuhnya jatuh ke boba sundae, Ca. Nggak jatuh ke bawah sekali. Oh gitu. Iya, kamu tadi udah checkpoint kan? Udah ya, kayaknya aku lupa deh. Ya, soto ya. Nah, sini ikutin aku nih. Aku selalu membawa jalan yang benar nih. Mana kamu? Jalanmu. Sini ke kiri, ke kanan. Nah, dari sini kita lompat kemari, Ca. Ih, ini mah rintangan coklat-coklat sangat mengasihkan. Kebetulan aku suka coklat, Ca. Ini bukan coklat ya. Apa ini terus? Ini itu adalah di sini tuh ceritanya brown sugar. Aku mau tanya, brown artinya apa sih? Brown artinya coklat. Nah, bukan coklat. Enggak lah. Enggak, isotel lo guys, nih lo dikasih tahu. Coklat itu ya coklat, tapi brown sugar itu artinya gula merah. Oh begitu, gula aren kali. Nah, ya gula merah, gula aren sama deh. Lah itu kamu lompat-lompat sotoy, nanti ada yang kosong baru jatuh kamu ke bawah ya. Itu gak ada yang kosong, itu bisa semua ya. Oh iya, oke kalau gitu kita lanjut sini, Ca. Wih, kamu lihat di sini bobanya gede-gede banget, Ca. Aduh, gua tinggi banget, aku takut jatuh ini. Kamu kalau jatuh ya sudah, wassalam, ku tinggalin kamu ya. Aduh, ini lagi boba jalan, kamu nutupin jalan, tahu mana gede banget lagi jalan. Ayo kita kesana lagi, Ca. Nah, ini kita dari habis coklat ini, kita masih ada tantangannya lagi loh. Ya ampun, banyak banget sih paman niat ngasih gratisan gak sih? Ya niat lah, makanya karena kita itu mau dikasih gratisan, makanya harus ada tantangan. Aduh, ya deh, kita jalan. Jadi ini pelajaran juga buat teman-teman kita, kalau mau sesuatu itu kita harus berusaha dengan keras ya guys. Nah guys, apalagi sesuatunya gratisan ya, pas banget tuh. Yuk, lanjut yuk. Let's go. Nah ini, waduh, mengerikan juga ini, gelasnya tuh sampai kebalik-balik gitu loh. Aduh Bo, aku deg-degan ini, aku jatuh nangis aku loh. Bodoh, ku tinggalin kamu. Hehe, udah sampai aku di atas nih. Ayo, mana kamu? Oh ini ya, ini. Naik terus. Akhirnya apaan? Akhirnya apaan? Belum lah, belum habis nih yang coklat nih. Panjang banget sih. Udah, dikit lagi nih. Dari sini tuh gak lama lagi kayaknya sih. Kalau aku lihat-lihat, ini adalah birin lagi. Mana kamu sini? Ini. Mana di muka kamu? Nah, ini udah nih. Ayo, let's go. Inilah birinnya gampang kok, Ca. Hampir aku. Aduh. Hampir. Naik ke atas ternyata kita, Caca. Ya, aku juga hampir. Baru mau kasih tahu. Nah, yeay. Ini kita sudah sampai di Mango Sunday. Hore. Nah, kita itu di sini disuruh ikutin garis kuning ini, Ca, untuk mencapai tempat yang sesungguhnya karena sulit ini. Oh, ini garis kuning. Mana, Ca? Nah, ayo belok kemari yuk. Nah, kemari.
Kalau nggak salah di sini sih. Tunggu garis kuning lagi. Ini. Ya ampun, laku. Aku cuma ngelihat dikit-dikit dia putus-putus di belokan. Ya memang itu tantangannya. Kita tungguin lagi. Oh, katanya kemari kata Rino nih. Kesini. Tapi Rino sotoy loh. Aduh. Kamu sotoy bener saya. Bener. Aduh. Selamat kita dari labirin, Ca. Iya. Labirinnya gede banget tuh, Bo. Gede sekali. Makanya kalau kita enggak ikutin garis kuning itu, kita bisa langsung tewas. Nih. Sini, Ini motong jalan nih, sini loh. Ya udah, kamu lewat situ aja, aku lewat sini. Oke. Wah, ini mah gampang, Ca. Motong-motong jalan juga di situ lebih cepetan aku sampai sini daripada kamu. Bareng ya kita, bareng ya. Ya sudah. Agak lebih sulit sih. Ya iya, dia makin ke atas itu makin sulit, Ca. Terus kalau di atas kali nanti kamu jatuh, langsung paling bawah. Serius lah. Nah, pilih jalan, Ca. Jangan sampai salah, Ca. Di mana, Ca? Gak tahu, jangan aku gak bisa, jauh banget. Aduh. Itu aja tuh, kita tunggu Boba lewat tuh. Oke, kita tunggu Boba lewat. Boba, ayo, cepetan. Oh sebelah ini, kanan. Wah, easy deh. Easy, orang dikasih tahu ya, easy lah. Ya iya, bener kan? Iya sih. Ayo kita naik lagi ke atas ini. Oke, kita langsung kemari. Awas, Ca, awas. Hampir. Ini rada-rada ngeri-ngeri sedap ini ya. Ini kalau jatuh, aku kalau jatuh udahlah aku ikhlasin es krimku, Bo. Ya udah, ayo sini. Enggak usah lah, jangan diikhlasin, Ca. Ini bentar lagi kalau udah mau sampai tuh di depan itu. Ah, kamu ngomongnya udah mau nyampe mulu, enggak nyampe-nyampe. Ya bentar lagi, dikit lagi kok ini. Udah berapa kali dia ngomong bentar lagi, guys? Coba tulis di komen. Ya baru kali ini aku bilang bentar lagi. Tadi kan aku bilang bentar lagi masih di tempat yang satu. Aduh. Sini. Duluan sana kau. Lambat sekali. Duh. Ah. Nah ini aku menyusul dari belakang, Ca. Ileh, kesuen kamu. Nih, Bo, aku nangis ini kalau jatuh nggak berani cepet-cepet. Ih, udah selesai. Belum selesai, kita baru sampai di Oreo Sunday. Ini sampai berapa sih? Dikit lagi. Nah, abis kamu ini. Tipu-tipu. Enggak, abis ini kita satu tower lagi udah selesai kita. Oh my god, ya udahlah. Let's go, kita ikutin tempat ini, Ca. Kemari, ke situ, ke sana. Ke sono, ke Sony. Nah, sampai sini. Let's go. Langsung lagi kita kemari naik ke atas sini. Hihi. Lompat duluan sana kau. Nah, ikutin tuh jalan. Jangan sampai kena yang pinggir-pinggirnya itu ya. Kena damage kita. Nah, kita kemari lagi. Tapi Caca, kalau kena damage? Oi. Kalau kena damage di sini enggak terlalu ini sih, dikit-dikit tapi habisnya. Tapi ngisi lagi tahu darah kita. Oh, sudah pasti. Sebenarnya aku itu suka tahu kalau makan es krim rasa Oreo begini nih. Hampir aja. Ya elah. Nggak apa-apa teriak loh dia, guys. Ya ampun, guys, tadi tuh hampir banget jatuh, nangis aku nih jauh banget. Nggak jauh juga sih. Ini sebenarnya easy sih. Ini aku kalau tanpa Caca nih, guys, cepat sekali aku nih. Eleh, kamu aja udah jatuh dua kali, aku belum jatuh baru sekali ya. Aku jatuh dua kali ngejarnya cepat banget ya. Ya tapi kan yang penting jatuh dua kali tuh kalau pakai challenge kamu udah kena challenge dua kali. Ilelelelele, sini ikut aku. Pelan-pelan aja kita di sini, Ca. Nah, kayak gini, langsung naik lagi sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Terus lagi jalan. Iya, mantap jiwa, langsung kemari lagi nih. Jangan tegang lah, Ca. Kamu tegang sekali loh. Kamu enggak tahu nih aku sampai enggak napas ya, Bo ya? Enggak napas, mati dong kamu. Ih, wala aku ngarepin sih. Astaga, ayo sini, Bo. Ini aku gak sabar ini. Gak sabar ngapain? Gak sabar makan es krim gratis lah. Udah, tenang, ada di atas. Sini, kita melewati zigzag-zigzag Oreo ini, Ca. Ini Oreo tapi kayak coklat ya, guys ya. Enggak lah, Oreo itu hitam. Apa ya? Ya hitam sih. Nah, ini dia, Ca, tower terakhir. Oh my god, masih ada, ya ampun. Ini terakhir nih, strawberry sundae, Ca.
Awas ya kamu bohongin yang terakhir, aku pokoknya udahan mainnya. Enggak bohong. Sini toh, beneran aku ini enggak bohong loh. Kamu tuh dikasih tahu aja ngeyel. Kan ngeyel. Oke. Sini. Ilerku nih udah pengen makan es krim banget. Ini yang ini pendek kok. Paling 2 jam baru tembus. Bodoh amat, aku off aja lah sekarang. Di sini jalan aja terus ya, enggak usah lompat ya. Nih, kayak gini. Kena damage dikit sih. Ya enggak apa-apa lah, itu darah kita nambah lagi kalau kena damage. Oh, sudah pasti. Cepat kamu duluan, Nana. Ayo. Kok turun sih? Ya terserah dia lah, orang dia yang buat challenge-nya. Kamu komplain. Kan maksudnya biar cepet naik loh. Ini kanan kiri nih, Bo. Kanan kiri sama aja sih. Ya udahlah, aku ke kanan aja. Aku orang baik jadi ngambilnya jalan ke kanan. Sama, aku juga. Weh, udah ya, itu kamu kiri ya. Mana kamu? Ini loh. Ayo kita ke sana. Yap. Eleh. Easy banget gini, Paman. Paman bikin challenge kok yang gampang sekali kayak gini. Aduh. Cepat naik, sini. Langsung naik lagi, kita ke kanan lagi, ambil ke atas nih. Langsung dari sini kita melompat ya. Aduh, gak kelihatan, Bo. Sama. Nah, berhasil nih gua. Maju-majuan. Berhasil. Gak usah maju-majuan, gampang ini tuh. Nah. Aduh. Dari sini kita naik dan langsung kita dapetin es krim gratis ya di sini, Ca. Ini ada suaranya loh, Ca. Nana coba. Aku juga mau. Jadi tuh setiap makan es krim kita itu langsung bilang aku juga mau. Gak gitu ya suaranya ya. Gimana suaranya coba? Lucu. Aku juga mau. Nah sekarang kita ini Cak, tekan ini Cak. Pull the save to snooking at lobby supaya kita dapat yang tadi itu loh. Nah setelah kita reset karakter di sini kita langsung bisa ini Cak, bisa ambil. Nah sekarang kita sudah menjadi icon Mixway. Yay. Bentuknya sih ini kayak boneka Olaf ya Cak. Iya cuman Olafnya kebanyakan makan, ini gendut sekali. Betul. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Caca, dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye-bye.